pada suku kedua tahun lalu, dan keseluruhannya pada tahun lalu industri. Golongan petani, penternak dan nelayan mendapat perhatian khusus menerusi peruntukan belanjawan 2021 selaras usaha kerajaan merancakkan sektor pertanian dan industri makanan domestik. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, peruntukan sebanyak RM4.79 bilion itu adalah nilai besar yang membuktikan komitmen kerajaan sektor agro makanan dapat segera pulih pada setiap peringkat rantaian makanan susulan pandemik COVID-19. Beliau berkata, perhatian kerajaan terhadap Kementerian Pertanian dan Industri Makanan atau MAFI dapat memenuhi keperluan dalam melaksanakan perancangan dan projek memperkasakan sektor agro makanan negara. Lebih penting, katanya, ia membolehkan kebajikan golongan petani, penternak dan nelayan serta usahawan tani terus terpelihara. Okey, kita melihat bahawa peruntukan belanjawan bagi tahun 2021 bagi kementerian ini dianggarkan dan dilihat akan dapat merancangkan pertumbuhan industri pertanian dan agro makanan secara keseluruhan. Kita di kementerian berterima kasih kepada Kementerian Kewangan kerana melihat sektor ini sebagai satu sektor penting untuk merancangkan pertumbuhan ekonomi negara bagi tahun depan, apalagi kita ketika negara sedang berhadapan dengan COVID-19. Jadi jika semua dana yang diuntukkan ini dapat dilaksanakan dengan baik, kita yakin kementerian ini dan sektor ini akan dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Untuk perbelanjaan pembangunan sebanyak 403 projek-projek akan dilaksanakan oleh kerajaan melalui jabatan agensi yang ada di kementerian ini, dan tentu sekali ini juga akan dapat membantu sektor ini untuk membangun ke hadapan. Okay.